sini tas kayak keterangan segala wingi kainah pembano amal apa malah usulin dari mustaqimah pemijal wa manzil aita azad madina la minat sa'im madina Nasril Maktisi Mbah Kiai Abi Said As-Sufi wa Nasril Maktisi Mbah Kiai Nasr Al-Maktisi Nantikane Mbah Kiai Abi Ishaq Eserozi saat terus mau mimpan sama jini wong fako kang Sopoman alumat tang umat apan alman
maning ilmune wa zhutalan zuhute hatta taib udhofat hingga apes apa al-kulubu biro-biro hati sebagai sebagian kita adalah takhnalan suci-suci menilai ala iki sehingga biru-biru ketergantungan alat ikang dororubah utawi madorati ala iki atau alat iku aksan lui ukeh minnafiyah timbangani manfaati alat iki pada rojat moga jadi pulih hilang ya kan bari mamu biru-biru sejoga ditegesi semangat batarat lan hilang opal barokatu biru-biru berkah wazalat lan hilang opal adzatu kelezatan awar rasa enak ibadah wal halawatulan manis ibadah biro-biro manis ibadah walaya kadu monggo rapar iku yasfu bening lihatin kanggone wong suci apa ibadatun ibadah au yahsulu atau kasil lakutin ahad apa ilmun ngilmu sing manfaat wa hakikatun lan hakikate ibadah lama atalan saat temennya saat lemah nek coro lama iku nek coro kilat ya saat seleretan nek coro apa ya saat lemah nek coro alat ikan dan haru lahir atau katon apa lagi minna sama kita alana walati uta sak delmo apa sih ya ilmu atau ngamal alati kang dadaru lahir artine katon apa lati minasa kita alane ing dalem wektu iki iku lesat ora ana illa mimman dicoba sangga wong bakiyah kang isih tetep sapa man alamin haji aslabina ing atasin tepi dalane poro pendahulu ya aslaf ya atau ya pendahulu atau kesepuan atau wong-wong dingin kita tegesi pendahulu wasyukina lan poro guru kita almutakot dimine kang dingin-dingin kabeh
Al-Harithi kaya Mbah Ki Haris Al-Muhasibi. Wa Muhammad bin Idrisah lan Mbah Ki Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Santri nembah ya Imam Syafi'i wahan malata lan mbak kiai harmalah wa ghairihim lan liyane Haris Al-Muhasibi, Muhammad bin Idris, Muzani, Harmalah bin A'imaduddin sama biro-biro imam-imam yang agomo tegesi pemimpin-pemimpin agama rahimah muka pari wasumba yang a'imah subhanallah sumayina wahum kamakul qail wa ma sahibul ayyama illa ta'afufa wa ma wajadu min hubbi sayyidihim buddha afadilu siddiquna ahlu wilayah ila sayyidi sadati qajjal qasdah tahallala atul sabri min kulli sabirin wa ma hallatil ayyam min aqdihim abda. Ego lebingi dikake cerita tentang para kesepuhan-kesepuhan sing bener-bener kandel iman lan keyakinane tentang tawakal nang Allah masalah rizki. Rizki tidak diartikan sebagai makanan atau minuman, tetapi hasil dari makanan dan minuman dan kekuatan awak niki kanggo netepi kewajiban ing ibadah ngawula nang Allah. Pun ngendikaken الذي يدلك على بشيرة العلماء الآخرة والعارفين بالله أنهم بنوا أمرهم على التوكل على الله والتفرق sing saged awake dhewe niki menilai bahwa benar-benar ulama ini adalah ulama ul-akhirah lan tiang-tiang sing saestu anggenipun makrifat nang Gusti Allah. Mereka ulama-ulama ini membangun hatinya ada pada dasar tawakal ning Allah lan mung muhum dalam kehidupan ini mementingkan hanya satu, netepi kewajiban sebagai seorang hamba ngawulo nang Gusti Allah.
waqatil ala'iki kulliha. Dan ulama akhirah itu telah nyata-nyata bisa kita lihat dengan kepala ataupun dengan hati bahwa mereka memutus ketergantungan hati terhadap selain Allah. Ya ora ketergantungan kali makan, minum, air dan makanan apapun atau yang lain. Bakam sunnafu min kitab, bakam ausu bi wasiyah, wa qayyadallahu lahum ahwanan minasada wa ashaba. Para ulama-ulama ul-akhirah kalau banyak menyusun kitab, membuat kitab-kitab panduan sebagai arahan di dalam kehidupan ini yang ini ngibadah nang Gusti Allah. Bahkan ataupun kalau tidak membuat kitab atau menyusun kitab, banyak sekali ulama-ulama akhirah itu sering memberikan arahan dengan wasiat-wasiat, pesan-pesan. Kata sebutan Jawa ini di negara Indonesia, banyak sekali kesepuhan yang mungkin tidak kita kenal sebagai seorang musannif, bukan penyusun kitab Mali Songo Dondoni, Sunan Giri, Sunan Derajat. Tetapi para wali-wali niki masih kita bisa kita lihat sekarang ini, wasiat-wasiat yang diabadikan oleh pengikuti. Contohnya kata Sunan Derajat niku nate dawuh ngoten. Nek ono pitik aja mbok gugum. Nek ono ula aja mbok tundung. Nek ono wong apik aja kiri mbok gugum, tegese dijilem digunggungke. Nek ono wong ora aja kiri mbok tundung. Sebab napa? Tiang sing ketingali sae niki dereng tentu sae-sae itu. Sehingga ketika orang yang sudah kelihatan baik ini ketika kita dilem-lem atau digunggung, ini justru akan menjadi racun untuk dia, untuk orang itu. Rumong sawe sampai padahal dereng ketingal mawon. Akhirnya malah rumong sosai nek pun keingetan menjadi awal keterpurukan, akan menjadi awal dari keserakahan, awal menjadi kesesatan. Mula bejo kemayangan nek uang niku kesio-sio, bejo kemayangan uang niku nek selalu diololo, bejo kemayangan uang orang tahu dianggap. Karena apa? Dia ada pada dasar yang justru akan membawa orang ini selalu bersemangat untuk naik tingkat terus ngantos dumugi ngersanipun Allah. Wong nek dilem wana imbah anu kaya wonge mbah nek keramat keramat kaya wong niki kadang-kadang malah mlete kemaki gayane kaya yuyu wong mbahne tawali nek dek gali Pak. Nek kata zaman sakniki nom-noman niku. Gayane kaya wali gum binetara asline ora ndi apa-apa. Mung modale niku critake mbahne, critake pakne, critake bojone lapo. Malaikat teng kuburan niku gak ana sing takon mbahmu sapa, pakmu sapa. Ngamalmu sing apa? Ngamalmu apa? Kula putune ora penting. Niki
wasiat yang pernah diabadikan oleh pengikuti Mbah Sunan Derajat, Raden Qasim Sunan Bonang, Raden Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Niku wonten masjid wonten wasiat yang diabadikan. Aku titip tajuk iki lan wong-wong miskin. Niki teng Sunan Gunung Jati, telepon. Ini wasiat. Ini pertama, aku titip tajuk iki. Artinya apa? Ini wasiat kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Islam, untuk sergap jamaah sopuning masjid. Saat ini lambut dan sergap ini sopo mal, Pak. Mono pasar malam. Jalannya boleh kebuk, Pak. Sopo ana sing tanggapan ning acara neblek ora ora ana wis ora iso dibiyak wae. Ning ana kon komate salat kok komate salat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Dene ini masjid sing adan teke, sing komat teke, sing imam teke, sing makmum teke sisan. Tengil-tengil. Wa qayyadallahu lahu ma'awanan minas sa'adati wa ashabah. Dan tiang-tiang luhur niku wau napa ge selalu ada saja yang membantu, yang menemani dan meneruskan perjuangan ini dari orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar-benar ikhlas. Hatta yatamassalahum minal khairil mahdi. Ingo ketinggal sangat betapa keluhuran, betapa luhurnya poro wali-wali niku. Berkah poro wali nikulah Indonesia niki dikenal sebagai masyarakat yang mayoritas muslim. Barangkali poro wali niku dereng mulang kathah wau niku. Paling sembahyang, poso, zakat, mangkat gaji. Yang lain apalagi ilmu-ilmu alat kaya nahwu, sorop, balango dereng wonten. Tetapi yang jelas poro wali niki meletakkan pondasi awal berdirinya bangunan yang sekarang kita bisa rasakan apa keagungan Islam di tanah air kita ini. Malam ya tamassali ta'ifati min ta'afil a'immatil ashadil karamiyah. Buatan kades kelompok-kelompok yang menyimpang dari syariat agama. Bahkan sampai mereka kelompok-kelompok ini ngarani ini pangeran iku nggih kaya makhluk. Fa innahum banau madhabu wala usulun ghairi mustaqimah. Mereka kelompok ini membangun madhabnya di atas pondasi yang tidak kokoh, sehingga mboten mergo ikhlas, mergo memahami agama, mengenal Allah, hanya berdasarkan pikiran-pikiran semata, dan tentu akan teracuni oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Apakah itu soal-soal yang berkaitan ekonomi atau masyarakat, kemasyarakatan sosial, atau bahkan teracuni oleh kepentingan politik. Wa manzilna izzata madumna ala min haji a'in Madinah. Kita akan selalu ada pada kebenaran selama kita berjalan di atas jalan yang
sudah dilalui oleh kesepuan-kesepuan kita. Nahruju yakhruju min ma'abidina wa madarisina kullahin imma imamun fil ilm kal ustaz Abi Ishaq wa Abi Hamid wa Abi Tayyib wa Ibn Fawrok wa Syed Imam wa Absalim bin Nasada. Ternyata kita bisa kita lihat dari tempat-tempat di mana ada majelis zikir, majelis ilmi, majelis agama setiap tahun muncul pemimpin-pemimpin di dalam keilmuan, kata Imam Ustaz Abi Ishaq, Abi Hamid, Abi Tayyib, Ibnu Fawrok, Abi Bakar Al-Warraq, dan sana-sana sebut. Wa imma siddiqun fil ibadah ka Abi Ishaq As-Sirazi wa Abi Sa'id As-Sufi wa Nasil Maqdisi wa khairihim. Dan dari sana muncul pemimpin-pemimpin baru di dalam keteguhan soal ibadah, kayak Imam Abi Ishaq As-Sirazi, Abi Sa'id As-Sufi, Nasil Maqdisi. Lihat cara yang jauh lagi. Bidinani pun Mbah Kiai Dimyati termasuk. Mbah Kiai Mahfud, Mbah Kiai Nawawi Al-Bantani, Mbah Kiai Khalil Al-Bakalani, Mbah Kiai Zainul Kudus Supeng, dan banyak lagi yang lain lah. Cuma ya itulah mimman faqal ummat ilman wa zuhda. Tapi pada gilirannya hatta du'fadil kulubu an min ba'dina wa talattahna bi syai'in min al-alaqil lati darar wa aftar min nafiha. Hingga pada gilirannya generasi berganti pada situasi di mana hati ini sudah lemah dalam kesemangatan yang ibadah, bahkan batalat toh Nabi Sayyid minallalik, kita sudah lagi tidak bersih dari ketergantungan seperti para imam-imam sekulator dan kelewau. Justru kita tergantung dengan keadaan yang ada seperti pada umumnya tiang kata, tiang kesat. Sementara ketergantungan dilihat dari manfaat dan madharatnya lebih besar madharatnya. Wong nek wis muni dicopot ke perusahaan sudah merasa kiamat dua hari lagi. Merasa wis ora iso urip lah. Seakan-akan ketergantungan dengan sabab, dengan ikhtiar. Sebetulnya itu zaman saat ini wong munggah gunung, khusus ini daerah kita lho ya, bukan di Arab, di Arab lho betul ngetos. Sebetulnya itu tiang saat ini sing mohong adine mung kepingin ibadah di Gusti Allah, munggah gunung, meninggalkan semua. Zaman Sunan Bayat rahimahullah, ketika beliau sudah sepuh dan menekuni ibadah, akhirnya ditinggalkan Kadipaten Semarang, diserahkan kali putrane Kakang Pandanaran. Beliau naik gunung Paseban Bayat sampai wafat, atau di Banyu Biru menurut setengah sudah cerita. Saya tumbuh akhirnya khidmah kali Sunan Bayat sasedane. Sunan Kalijogo tidak lagi kembali ke Kadipaten Tuban, tapi berkelana untuk berdakwah, mensiarkan Islam. Dan daerah Banyumas dikenal banyak widik, dan gini Sumatera dikenal Joko Budu. Di daerah begini, tak teringat Jakarta. Dan
ditanya lagi, saya cuma tilku bro. Wonten gunung kekerapan yang kali orang. Nginggil. Saya Abdullah Takwim di daerah Kedu dan makamnya di Gunung Subing. Saya Tolabudin dan Masin. Bapak Sarudin di Munggut, Meringapus. Mbak Sirajudin di Ngerotong. Itu orang-orang yang hanya hidupnya untuk Allah. Artinya untuk mengabdi ngawulan Gusti Allah. Dan kita sudah tidak lagi kepedok ini kali tiang-tiang atas gitu ini. Sepaling-paling ini kaya ngerti ini. Gendeng, gak ada apa-apa. Ini rumah saya nulis kaya-kaya. Meneh dilem, ya wis. Tambah le ratu ya apa-apa. Bataro jahadil umur, bataku adatil himam, bataratil barokat, wazalatil lazat wal halawah. Lembun situasi seperti ini, kembali lagi situasi seperti sebelum dipimpin kali para imam-imam ini. Bataku adatil himam, semangat ibadah pun telas. Yang muncul ya mung gaya-gaya mau. Jantan di kono di lapangan, kubia-kubia. Salawat, ngingotan. Tapi salawatnya bukan salawat seperti yang dicontohkan oleh para imam-imam dulu. Kaya saya, Imam Jazuli. Terus, poro. Tokoh-tokoh yang sambut rumiyin. Isane iki mau isane mau ngomong tone. Kula dhewe niku isane asline ora iso apa-apa. Kula niku mung cangkem tok niku. Cangkem dene ra maca gak iso maneh. Kula niku nate. Kula nek ngaos niku lek kaya-kaya nggih wis gak penting dunia ini, wis gak ono api dunia ini, wis api wis nang pangeran naik wong kabeh iku ditinggal nang nek mati sing digawa ngamali lho kaya temenan. Dan ini kula niki isih sedih. Di perang uti ngoten niku rasane ora penak ning ati dan gak iso turu eh. Akhirnya kula niki panggil kali kesebut yang sepon ini. Tak sawang-sawang gue dapur mau mengisoh nyangkem tok. Aku belai ya. Ya Allah, geng-geng-geng. Nipun kaya ngatin wataratil barokat wa zalatil lazat wal halawat. Rasa senengi ngibadah rasa ayeme ngibadah niku akhire tidak lagi kita bisa rasakan itu. Bahkan pun berbalik 180 derajat. Nek piantun-piantun sepuh kalau wong sing kula aturke niku semua hidupnya untuk Allah. Tetapi sekarang sudah berbalik searah. Allah lah untuk hidup kita. Ono opo-opo yo opo pripun iki pripun iki piye kowe dhewe kate kula niku nek wadul kare tiyang sepuh niku nggih jawab nggih bali malih mbah kula niki yo nopo sih kok ngadepi ngeten iki njun pengestune kesanipun niki padang anu-anu jawabene enak. Sallallahu alaihi wasallam. Ngerti kok itu. Orang yang kerja akan mendapatkan upah. Orang yang berselawat akan mendapatkan syafa'ah. Orang yang susah akan mendapatkan sakit. Orang yang bersyukur
dan bersabar akan mendapatkan bahagia. Tapi karpikir, iya ya, karpikir aku apa kepingin aku urip sakarpe dhewe ning kepenak. Di pengiranmu gawe kongkonan. Ya Allah, rezeki kula kok sithik ning mbok dikake. Ya Allah, kula kok lara mbok dimarekke. Niko kok pripun kok ngoten mbok ngetenke. Kowe iki dikongkon gak tau mangkat dalane kongkon rene mbok pengiran. Niki lakone bangsa niki. Batharatil barokat, mazalatil lazzat wal halawat. Kala yakatu yasfuri ahadin ibadatuh au yahsul lahu ilmun wa haqiqah. Sehingga apa? Sudah tidak lagi terlihat dengan jelas. Ketika kita melihat orang yang kelihatannya beribadah tetapi justru ternyata dia tidak sedang beribadah. Dia telah membangun dirinya menjadi Tuhan. Allah Akbar, ya Allah, artinya apa? Lah ibadah ini mengerti jarki Gusti Allah kena ditongkongan. Artinya apa? Dia tidak lagi membangun dirinya menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, tetapi membangun diri akan menjadi Tuhan, sehingga Allah mengikuti apapun yang menjadi kemauannya. Jadi aku ngomong ini paham ora? Gak paham gak apa-apa ya. Sing penting mulai mangan, mulai mangan warak mulai ben ngimpi. Mila lagi mboten enteng berkah. Wong pinter jaman sakniki niku. Mboten malah dadekin donya iku sing asale anget dadi adem, sing maune panas dadi sae. Asep mboten iki sakniki malah ngobong-ngobong tok. Kula tak mikir-mikir iki malah bener wong bodho e. Ini jaman ngene iki meneng ae. Sampeyan niku wis gak ketok gak guru ngomongnya oh menang aja malah jagate iku tentrem. Lan niku nate kepanggih kali derek jan pinter niku ngomong wah kaya nembe khotbah teng mimbar aneh asli ini niku. Hati ini nih hujan keban rokok ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gigi. Mesti nih awak ini kibit dibangun kanggo ibadah ning Allah. Tetapi kewalik zaman saat ini kata yang membangun dirinya untuk menjadi Tuhan. Sehingga Allah karepe niku kon manut karo karepe. Ora kok karepe dhewe niku kudu manut maring kersane Allah niku. Aku tak takon. Semangatmu saiki jajal bukan atine dhewe. Kowe iki kepengin iso manut mek Gusti Allah apa Gusti Allah sing kon manut mek kowe? Ngomong to. Partai ini bila nunggu sarwang suluh kula matur Gusti Allah nanti dawa dan hadis kunci pedilan mahwan ya ardu ikhtimi man khodamani. Kue ngeladen ono wong sing ladeni aku. Nek wong niku mung khidmah ning Allah, makhluk jagat niki ngeladeni dede. Ada saja pertolongan yang datang. Ketika membutuhkan sesuatu untuk kepentingan ngibadah ngawling Gusti Allah, akan segera ada di hadapan. Sayyidah Maryam. Mboten budhamel, Pak.
hanya di mihrab, hanya di sentong, di kamar, di sebelah bangunan masjid ya cara sakniki. Mboten mejas-mejas, mboten medal-medal. Tapi setiap kali makan itu dibutuhkan wonten. Dan hidupnya terlang di sana. Awak dhewe wis mangan gak kurang, nyandang gak kamuan, omah ya wis duwe. Sik duwe kanca, duwe bojo, duwe anak, duwe dulur, jek ana wong tuwa maneh. Ngono iku rasane sik kurang e. Sik sedih. Sik urung kober ning masjid, sik urung kober. Ngaji enek. Ya Allah, inilah sebenarnya dosa yang tidak pernah kita sadari. Numpuk tiap hari. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali kepada Allah, tobat. Mohon ampun istighfar sing kathah nggih. Insyaallah muga-muga padang jagati Allahumma. Amin. Nek dunia ini mboten saged gawe legowo. Betapapun sebuah negeri yang sudah kaya semua penduduknya, bahkan semua pembantu didatangkan dari luar negeri, Indonesia kirim ning Dubai, Qatar, Uni Emirat, karena penduduknya 3 jutaan, 9 jutaan, sementara wong suge kabeh wegah dadi pembantu toh. Akhirnya ngusungi wong kecupu, termasuk wong mriki. Wah, kula badhe anu Pak Yai, badhe kerja teng Arab, dadi apa? Sopir. Tapi niku nggih mboten nate puas. Wis iso macam wong ning negara dhewe niku iki kathah wong sing model kaya ngene iki ya. Kuwayane wis kaya suci-suci yo wis warga dhewe liyane neraka kabeh. Sklambina wae. Kadha ing isor dengkul. Wong wis ora salam radan der masane awake dhewe kadal kabel. Rumahsane ngono kuwi sing jenenge agama. Ngono kuwi rumahsane sing bener. Nah, niki. Anane nyalah-nyalahke wong. Madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren sekarang juga sudah tidak lagi murni ya. Ada pemahaman-pemahaman sing luar niku sing sudah merangsek, merasuki pikiran-pikiran mereka, sehingga apa yang ada di sini yang dulu pernah diajarkan oleh pendahulu niku wis dianggap salah kabeh, Pak. Gih. Muka-muka kula jenengan diparingan no istiqomah li iman. Gih. Biasanya pun berkah di bila. Ya tahu, teorinya tahu. Ini pun kaya ngerti ini asli ini sih. Pun buatan penting malah itu nyonya saya sih. Wah, ini kegeran dok. Wong agama mesti ini yang terkejakan dan malah ada tidak dan berkorong. Ya Allah. Artinya apapun mereka sebenarnya belum memahami agama secara benar. Hukum diulah wali kalau ngidul ngitar. Wong-wong sing ngaji
sining daerah Arab lu mulih malah ngrusak perkara ning mriki niku. Ana wong mangkat kaji. Ning kono gak ndonga kunut ngono ning kene ku yo. Sing bener gak kunut. Yo gak kunut asal menok imam sing bener yo bener. Sing kunutan menok imam sing bener yo bener. Kowe ki ora golek perkara niku malah nek sing niku nek nganggo gamis niku modele dhuwur-dhuwur cingkrang niku katoke malah cingkrang kabeh ya ngono sih gak apa-apa ngono dalile tetapi sing ora cingkrang gak salah Pak ono dalile nek salah-salah terus ngene iki gak rampung-rampung iku wong udah gak salah kok asal ing turu kamar dhewe lho. Mugi-mugi mawon nggih. Niki rebo kasan yo. Rebo akhir niku wonten ulama sing ngendika. Kodho nekuni donga. Muga-muga paring slamet. Amin. Ana sing ana salat rebo kasan, niki kok dibantah karo wong sing mboten sepaham, wis saiki ora sah ngono. Donga. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'in dunya. Wa yunati hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talib hajatin fa'unilahul matalib. Itu ngomongan gua wa'i keluargane isa anak-anak paringi selamat ya. Ini awal tahun akhir tahun banyak sekali musibah tapi malah memang ini situasi ini lebih kata Jawa, tanah longsor, gunung watuk. Watuk itu tonggo yang berbagi meneh watuk gunung. Kata yang meh bentino niku tipi ngandaki ada ditemukan mayat tanpa identitas. Ning omah, ning selokan, ning kali, bahkan dimutilasi meh bentino. Artinya apa? Kita dalam keadaan sakit. Nah, mula ni kudu kagatan donga nggih. Muga-muga paringi slamet Allahumma. Nggih, sana sudah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.